MiG-29 Fulcrum menjadi salah satu pesawat militer paling produktif di dunia. Jet tempur yang dibangun Soviet era Perang Dingin tersebut telah terbang di puluhan negara dan menjadi pesawat tempur paling banyak kelima di dunia. Meskipun popularitasnya cukup tinggi, pesawat tetap dianggap memiliki beberapa kekurangan yang signifikan dan telah memiliki catatan compang-camping dalam pertempuran melawan jet tempur barat. United Aircraft Corporation milik Rusia mencoba memodernisasi dan mendorong MiG-29 untuk dijual lagi dengan nama baru MiG-35. Pertanyaannya, dapatkah MiG-29 diselamatkan? Ketika MiG-29 pertama memasuki layanan pada tahun 1980-an, jet tempur ini digadang-gadang sebagai jet tempur superioritas udara low-end yang dapat dibeli dalam jumlah yang lebih besar dengan biaya yang lebih rendah. Berbeda dengan Su-27 yang dianggap menjadi solusi high-end. Sementara Su-27 Flanker tidak dijual ke negara manapun sampai tahun-tahun Uni Soviet meredup, MiG-29 sudah dialokasikan untuk ekspor ketika masih dalam pengembangan. Dengan demikian, MiG-29 tidak memiliki banyak sistem canggih yang ditemukan di Su-27. Ketika Su-27 menampilkan sistem flyby-wire canggih yang memungkinkan airframe yang tidak stabil secara aerodinamis, MiG-29 meskipun tata letak mesin dan sayap mirip tidak memiliki ini dan tetap mengandalkan sistem hidrolik untuk mengendalikannya. MiG-29 juga mengemas radar yang kurang kuat dan memiliki lebih sedikit bahan bakar internal dibandingkan dengan Sukhoi. Namun kedua pesawat itu serupa dalam banyak aspek. Keduanya memiliki fokus pada persenjataan pencari panas dengan IRST di hidung pesawat. Ini diintegrasikan dengan rudal canggih R-73 yang dapat dihubungkan ke layar yang dipasang di helm hingga memungkinkan pilot untuk mengunci target hanya dengan melihatnya. Teknologi ini bisa membuat MiG-29 sangat sulit dikalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Terlepas dari kesamaan ini, sifat desain low-end membatasi kemampuan MiG-29 untuk melakukan pertempuran di luar jangkauan visual atau BVR. Kekuatan radar yang lebih rendah membatasi kemampuan pesawat untuk mencari dan mengunci target pada jarak tertentu. Pesawat juga hanya memiliki 6 cantelan senjata. Semua kendala ini dialami versi awal MiG-29 yang disebut sebagai versi 9.12 dan diekspor ke negara-negara Pakta Warsawa. Versi yang lebih baru dari MiG-29 menyelesaikan beberapa masalah ini. MiG-29S atau versi 9.13 yang dibangun untuk keperluan dalam negeri menampilkan radar yang disempurnakan. Hal ini menjadikan Fulcrum dapat menembakkan rudal udara ke udara dipandu radar aktif R-77. Selain itu juga meningkatkan jumlah cantelan senjata menjadi 8. Sekitar waktu yang sama ketika pembaruan ini sedang diselesaikan, reputasi MiG-29 mendapat catatan buruk. Meskipun tidak ada angka pasti, MiG-29 Irak yang merupakan versi 9.12 tidak bekerja baik ketika melawan pasukan udara koalisi selama operasi Badai Gurun. 8 tahun kemudian, MiG-29 Yugoslavia yang juga versi 9.12 menderita kekalahan signifikan ketika menghadapi kekuatan udara NATO di atas Balkan. Rusia mencetak gelombang ekspor kedua ke negara-negara Afrika dan Asia pada tahun 1990-an, sebagian besar dari jenis MiG-29SA. Ini adalah MiG-29S yang didegradasi untuk ekspor. Meski demikian, masa depan MiG-29 di seluruh dunia tampaknya berada dalam bahaya. Negara-negara Pakta Warsawa di mana sebagian besar MiG-29 terbang kini menjadi anggota NATO. Jadi tentu saja mereka tidak memiliki masa depan di negara-negara tersebut. Polandia mempertahankan MiG mereka dalam pelayanan terutama dengan mengembangkan industri mereka sendiri untuk melakukan perbaikan dan peningkatan. Polandia sedang berusaha menarik Fulcrum dari layanan dan menggantikannya dengan F-16. Negara ini juga sudah memastikan untuk membeli F-35. Untuk pelanggan ekspor lain, rival terbesar MiG adalah varian Su-27. Rusia kemudian melahirkan MiG-29 generasi kedua seperti MiG-29M dan MiG-29SMT yang membawa tingkat avionik hingga varian kontemporer Su-27.
MiG-29 SMT adalah varian yang menggunakan teknologi MiG-29M pada airframe 9.13. Penerbangan pertama dari prototipe MiG-29 SMT dilakukan pada bulan April 1998, sementara seri produksi pesawat tempur dimulai pada tahun 2004. Angkatan Udara Rusia bermaksud untuk mengupgrade hingga 150 MiG-29 standar menjadi varian SMT. MiG-29 SMT mengalami peningkatan ketahanan penerbangan dan jangkauan yang lebih panjang. Varian ini juga dilengkapi dengan senjata udara ke udara dan udara ke permukaan presisi tinggi untuk memberikan efisiensi tempur yang tinggi terhadap target udara, darat, dan berbasis laut. Namun, pembaruan itu tidak murah. Selain itu, upgrade SMT memiliki tinjauan kualitas yang beragam. Angkatan Udara Aljazair membatalkan pesanan 28 MiG-29 SMT karena tuduhan manufaktur berkualitas rendah. Negara ini memilih untuk membeli lebih banyak Su-30. Disinilah letak masalah untuk MiG-29. Meskipun dapat mencapai tingkat fitur yang sama seperti Su-27, harga untuk mengupgrade-nya ke tingkat itu membuat biaya mendekati varian Su-27 yang ditingkatkan. Harga Su-30 MK2 diperkirakan sekitar 35 hingga 37 juta dolar Amerika pada tahun 2013, sementara harga MiG-35 adalah sekitar 46 juta. Sementara varian terbaru Su-27 seperti Su-35 memiliki label harga sekitar 80 juta dolar Amerika. Varian ini memiliki sejumlah fitur canggih yang tidak bisa dibenamkan ke MiG-35 karena alasan biaya. Dalam pertempuran, Su-27 secara konsisten mengalahkan MiG-29 dengan skala 5 berbanding 0 selama perang Eritrea-Ethiopia. Dengan harga per unit yang kurang lebih sama dan kemampuan yang serupa, adalah keputusan yang sederhana untuk pergi dengan pesawat yang dirancang sejak awal agar lebih baik dan telah membuktikannya dalam pertempuran. Meskipun MiG-35 telah memenangkan satu pesanan besar dengan Mesir dan yang lebih kecil dengan Irak, angka-angka itu dikerdilkan oleh jumlah penjualan Sukhoi yang telah terjadi dalam periode waktu yang sama. Tren ini tampaknya akan berlanjut ke masa depan. Dengan situasi ini, MiG-29 full crew memang menghadapi waktu yang sulit dan harus berjuang keras jika ingin tetap terbang. Demikian sahabat Jejak Tanpa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.